tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Mahfud MD. Terima kasih dan penghargaan juga kepada Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kepada jajaran Komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jajaran Kemenkumham termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, serta unsur-unsur pemerintah lainnya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.